Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat hari Ahad, hari hujung minggu. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? So, Alhamdulillah saya dapat bersiaran sekali lagi. So, siri live saya lebih kepada memberi sedikit ilmu pengetahuan ataupun kesedaran. Awareness. Okay? Untuk ibu-ibu sama ada ibu yang sedang hamil, ibu yang bakal bersalin, ibu yang berpantang dan menyusu. Okay, so saya rasa saya apa terpanggil untuk berkongsi tentang ini adalah kerana mungkin ya ramai ibu-ibu yang saya sebutkan ya, golongan ibu yang macam tadi itu, mereka kesuntukan masa untuk mencari maklumat tapi mereka perlukan. Jadi saya di sini untuk memberikan sedikit maklumat, mana tahu benda ni boleh membantu kehidupan mereka sehari-harian. Okay, so saya nak setting sekejap macam biasa sebelum saya live. Sekejap ya. Okay. Alright, so hari ini nak tentuh tentang saranan diet seimbang untuk ibu hamil. Ini kerana saya apa ni, saya merasakan topik pemakanan semasa hamil ini adalah sangat penting kerana satu, untuk stamina ibu yang hamil tu, okay. Kedua, untuk apa tu, sumber zat kepada bayi yang dikandung. So dua tu saya rasa tak boleh dipertikaikan. Jadi saya di sini adalah untuk berkongsi. Okay, so saranan yang diet seimbang untuk ibu hamil saya sediakan dalam bentuk nota. Sebenarnya kadang-kadang saya tengok benda ni tahu, artikel-artikel di di apa ni sorry, di internet dan sebagainya, tapi kadang-kadang banyak gangguan, jadi saya terpaksa apa alihkan di dalam bentuk nota sebab kadang-kadang banyak kan, banyak iklan dan sebagainya, so mungkin mengganggu tumpuan. So saya kongsi dalam bentuk nota, nota ringkas saja. Right, so sebentar ya, saya kongsikan. Okay, ni topik kita hari ni. Right, saya cuba buat seringkasnya. Okay, so tujuh saranan diet diet seimbang untuk ibu hamil. Right, apa dia? Okay, so kita nak cakap. So yang pertama sekali ialah amalkan pemakanan seimbang. Apa itu? Okay, so diet ya, diet ibu ni harus terdiri daripada makanan yang mengandungi karbohidrat, lebih buah-buahan, sayur-sayuran, protein, susu dan produk tenusu yang sederhana, akhir sekali lemak, minyak, gula, garam dalam kuantiti yang minimum. Okay, so amalkan pemakanan seimbang. So for normal, normal people like us, jadi kita ikut piramid makanan, kita ambil apa karbohidrat, protein dan sebagainya tu mengikut yang disarankan, mengikut keperluan untuk suasana ataupun situasi ibu itu hamil. Okay, so lebihkan protein ataupun produk tenusu dan sebagainya, semuanya bergantung kepada keadaan ibu itu. Okay, so amalkan pemakanan seimbang. Jadi kena ada semualah, karbohidratnya, proteinnya, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian kena ada juga ya lemaknya, minyaknya sikit, gula dan garam, semuanya dalam kuantiti yang minimum. Okay, itu yang pertama, amalkan pemakanan seimbang. So yang kedua ialah pelbagaikan makanan. Okay, so makanan yang berbeza memberikan gabungan nutrien yang berbeza. Tenaga dia, karbohidrat dia, protein dia, vitamin, mineral dan komponen makanan yang menyihatkan dalam jumlah yang berbeza-beza. Makan makanan yang pelbagai bagi mendapatkan kebaikan, khasiat, manfaat daripada makanan itu. Okay, so contoh, kadang-kadang kita memang makan nasi, cuma kadang-kadang kita tukar sumber karbohidrat kita kepada kentang ataupun pasta, apa, noodles kan, mi dan sebagainya. So itu kita pelbagaikan. Right? So contoh juga protein. Okay, so tak semestinya setiap masa ikan. So ada daging, ada ayam dan sebagainya. So makanlah daripada pelbagai jenis makanan yang ada sebab kita ambil khasiat zat daripada makanan-makanan itu. Okay, so yang ketiga, makan mengikut keperluan. Okay, perkembangan bayi dan juga perubahan pada tubuh menyebabkan penambahan keperluan tenaga harian. Okay, jadi adalah biasa sekiranya selera makan si ibu bertambah sedikit.
Walaupun begitu, tubuh anda lebih cekap menggunakan apa yang dimakan dan ini menyebabkan ramai wanita mengalami peningkatan berat badan yang normal semasa hamil tanpa perlu makan lebih banyak dari biasa. Okay, so yang ini, yang ini apa? So yang ini kita makan mengikut keperluan. Sebab itu kita tak boleh kata, oh you nak makan, nak jaga makan ke, you know, nak makan sikit ke, makan untuk dua orang ke. Sebenarnya tak ada benda tu. Okay, so kita nak makan mengikut keperluan. Jadi first trimester, ya, masa ibu first trimester, keperluan makanan dia berbeza kepada ibu yang second trimester dan third trimester. Sebab dia ada kalori-kalori yang tertentu. Okay, so kita kena makan mengikut keperluan. So tidak ada istilah nak diet ke, nak jaga makan ke, tak ada. Okay, so kena tengok betul-betul kandungan kalori yang sebaiknya untuk status ibu itu. Di trimester pertama, berapa banyak pertambahan berat badan sepatutnya. So macam tu. Okay. Right, makan dengan teratur yang keempat. So amalkan makan tiga sajian utama, sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam setiap hari. Yang ini pun kadang-kadang saya ada challenge ibu banyak skip, ya. Skip waktu makan utama ni. Okay, so sekiranya sajian utama anda kecil atau anda terasa lapar antara waktu makan, jangan ragu-ragu makan snack. Seperti susu atau dadih, biskut, roti, mie atau buah-buahan di waktu pagi dan tengah hari ataupun petang. Right, so it's good kalau makan ni tiga kali makanan utama dan kemudian ada snacking, kan? So makan dengan teratur. Janganlah macam saya cakap lah, breakfast pukul 12. Okay, pukul 4 kan baru makan tengah hari. So tak nak lah macam tu. Okay, right. So ni adalah yang keempat. Yang kelima, pilih makanan kaya dengan vitamin dan mineral. Okay, pilih makanan kaya dengan vitamin dan mineral. So macam mana tu? Semasa hamil anda memerlukan hampir ke semua vitamin dan mineral dengan jumlah yang banyak. So kebanyakan peningkatan keperluan ini dapat dipenuhi dengan merancang dan mengamalkan diet yang berkhasiat. Anda seharusnya memilih makanan yang kaya dengan kalsium, zat besi, vitamin C, vitamin A, vitamin B12 dan folate, itu acid folate. So banyakkan mengambil makanan-makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral ni. So daripada mana? Kalsium daripada produk tenusu, zat besi daripada daging merah, okay, vitamin C daripada buah-buahan dan sebagainya. Okay, so acid folik daripada sayur berdaun hijau. Okay, right, so kemudian nombor 6, jangan makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jangan makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. So makan dengan terlalu banyak semasa hamil menyebabkan peningkatan berat badan yang mendadak. Okay, dan anda juga tidak harus mengamalkan diet pengurangan berat badan kerana kedua-dua situasi ini boleh mendatangkan bahaya kepada kandungan anda. Sebab tu saya cakap kadang-kadang ramai je yang ibu kan dia rasa dia nak jaga berat badan dia. Kecuali kalau kita dah memang overweight lah ataupun obese kan. Tetapi sebenarnya tak ada isu itu. Okay, so kena makan mengikut situasi berat badan bayi dan juga ibu tu. Kemudian moderate is the key lah. Sebab tu orang kata biarlah makan kerap. Biarlah makan kerap tapi hidangan dia saiz yang kecil. Kan? Macam tu. So jangan terlalu makan banyak. Makan untuk dua orang tu memang tak ada, ya. Dah tak wujud dah sepatutnya. Alright, so dan juga jangan makan terlalu banyak, nanti pertambahan berat badan terlalu mendadak menyukarkan kita juga. Okay, so yang akhir sekali, yang ketujuh lah, imbangi pengambilan tenaga dengan aktiviti fizikal. So apabila kita dah makan, so kita kena seimbangkan dengan aktiviti fizikal. Jadi kalau kita baring aja, melepek aja, so kita tak bakar kita punya ni kan kalori, jadi menyebabkan metabolisme rendah pula. Okay, kehamilan adalah peluang yang baik untuk anda mengamalkan kehidupan yang aktif, sama ada berjalan, berenang, meregang badan atau melakukan sebarang aktiviti fizikal ringan yang anda kegemari. Contohnya yoga, ya, yoga untuk ibu hamil. Lakukannya sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Okay, dalam satu sesi atau 10 minit untuk setiap 3 sesi dan sebagainya. Aktiviti ini membantu menggunakan tenaga daripada makanan dan membaiki penghadaman. Di samping itu, ia turut menyediakan tubuh anda untuk kelahiran dan kehamilan seterusnya. So kira
janganlah makan lepas tu banyak berehat. Sebab tu kita nak jaga juga apa yang kita makan tu dan kita tengok sama ada kita boleh melakukan aktiviti fizikal yang sihat selepas itu. Okay, so itu saja. Jadi saya ulang 7 saranan diet seimbang untuk ibu hamil. Amalkan pemakanan seimbang. Pelbagaikan makanan ya. Makan mengikut keperluan, makan dengan teratur. Pilih makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral. So dalam buah-buahan ada banyak ni ya. Dalam buah-buahan ada banyak vitamin. So pelbagaikan, ambil banyak-banyak buah. Okay, dan jangan makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan imbangi pengambilan tenaga dengan aktiviti fizikal. Okay, so itu saja. So saya stop sharing. So ringkas. Okay, so saya hendak ibu hamil pantau, okay, dia makan apa, kemudian dia sedar pengambilan makanan itu menyumbang kepada zat-zat yang sepatutnya untuk ibu dan juga untuk bayi, dan seterusnya dia melakukan kegiatan fizikal yang seimbang dengan pengambilan makanan dia. Okay, so makan banyak sangat pun tak boleh, makan sikit sangat pun tak boleh. Okay, ibu hamil ni dia memang kena tengok makan. Right, I think itu saja untuk saya hari ini, seringkas saja. So take your time to enjoy Sunday because tomorrow kita akan menghadapi minggu yang lebih produktif dan sebagainya. Right, so sebelum saya akhiri, saya nak kongsi sedikit pesanan. Okay, so yang first sekali servis terbaru daripada Pantang Plus, iaitu kita melancarkan penghantaran makanan berpantang, tapi memang restricted to Klang Valley sajalah sebab PKP dan sebagainya. Jadi okay, so makanan berpantang ni bukan saja dari segi bahan masakan dia tetapi juga dari segi teknik masakan dia. So untuk ibu yang dalam pantang, mungkin dia kesuntukan masa untuk menyediakan hidangan untuk dia kan, sebab kita ada baby nak jaga semua. So boleh pilih untuk menempah makanan berpantang secara penghantaran ataupun delivery. Okay, right. Kemudian ibu hamil dan menyusu kini boleh mengemas kini status di My Sejahtera untuk mendapatkan janji temu vaksin, dan saya tengok ramai dah ibu hamil dah dapat vaksin. Okay, alhamdulillah dan tahniah. So waktu yang sesuai untuk mendapatkan vaksin ada daripada kandungan berusia 18 minggu ke 33 minggu. So jangan lupa update, dan saya diberitahu golongan hamil adalah golongan vulnerable. Golongan vulnerable ni akan mendapat orang kata queue lah. Akan sepatutnya mendapat perhatian dan akan dapat queue dia. Akan dapat dia punya giliran dia secepatnya mungkin. Okay, alright. So kemudian muat turun ibu percuma Pantang Plus yang pertama, ibu kami berjudul panduan pemakanan semasa hamil. So sesuailah dengan topik hari ini. So kenapa kita keluarkan ini? Kerana kita nak berkongsi maklumat supaya ibu-ibu hamil dia mendapat maklumat yang tepat tentang apa yang patut dimakan dan sebagainya. Sebab sangat penting, saya nak ibu hamil kekal sihat dan ada stamina. Satu, sebagai persiapan untuk nak melahirkan. Kemudian untuk membantu kita pulih dari dalam nanti. Okay, so kalau kita tak ambil pemakanan yang berkhasiat, dalam jangka panjang you akan nampak kita akan sangat tak sihat, cepat jatuh sakit. Okay, kalau kena apa je kita yang paling dulu kena terkena penyakit. So kalau boleh elakkan, sebab ibu ni dia kena jaga anak dia, dia kena jaga suami dia, dia kena jaga rumah tangga, dia kena jaga kerjaya dan sebagainya. So kita ni multifunctional, jadi apa salahnya kita jaga diri kita dengan mengambil makanan yang berkhasiat. Okay, so perlu selfish sikit kepada diri sendiri untuk pastikan dapat makanan yang berkhasiat. Alright, I think itu saja for me for today. So take care. Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.